Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol guys ya, berbagi pengalaman saja. Bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber selama 42 hari ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saya mendapatkan 1000 subscriber itu dalam waktu 42 hari guys. Saya gabung di YouTube 2 tahun yang lalu guys, waktu saya membentuk band ya sama teman-teman. Waktu itu saya rekaman sama teman-teman. Nah, semenjak diupload 1 bulan itu saya cuma mendapatkan berapa subscriber ya? Ada 10 subscriber. Ya, itu hanya iseng aja guys, waktu saya ngeband ya sama teman-teman. Hanya mendapatkan sedikit subscriber guys. Nah, pas waktu 2 bulan kemarin saya aktif lagi di YouTube guys, daripada nongkrong gak karuan, daripada bengong gak karuan guys, kita mendingan ya aktif di YouTube ya, kegiatan positif juga guys. Oke, kali ini ya saya memberikan tips kepada teman-teman semua yang pemula ya, sama saya juga guys masih pemula ya. Tips yang pertama, kita ini guys, kita hitung aja ya, kita hitung aja 42 hari ya. Berarti 42 hari itu satu harinya itu guys kita investasikan 2 jam ya untuk melihat atau mensupport teman-teman YouTuber juga ya. Satu jamnya itu kan 24 video ya, kita bagi 5 menit aja ya. Berarti kalau 2 jam itu 24 ya. Berarti 2 jam itu guys 24 ya. 24 video ya. Kita lihat durasinya minimal 5 menit ya yang kita lihat ya. Nah, dikalikan aja guys itu 24 dikali 42 hari itu 1008 subscriber. Nah, teman-teman juga harus menginvestasikan waktunya ya. Satu hari itu 2 jam saja ya. Kita sempatkan, kita support teman-teman seprofesi kita. Kita support. Kita lihat videonya minimal durasinya 3 menit ya, durasi aman ya teman-teman. Kalau full itu lebih baik. Kita lihat full aja ya, lebih baik itu ya. Kita hargain teman-teman yang membuat video. Kita kasih komentar yang baik ya, yang tidak mengandung spam. Nah, insyaallah teman-teman pasti 42 hari itu kita dapat 1000 subscriber lebih. Mungkin hanya itu teman-teman tips dari saya ya. Satu hari kita investasikan 2 jam saja untuk mendukung atau melihat, mensupport teman-teman seprofesi kita ya. Cukup 2 jam saja satu harinya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.